Mata dalam menuju masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel official. Di video kali ini insyaallah saya akan melantunkan adzan maghrib di Masjid Al-Huda. Tempatnya berada di Pulau Lor, Jombang. Lokasinya. Oke, dan ini kita lihat suasana jalannya sangat ramai ya. Pada lagi ngabuburit ya, dan dari tidak terasa ya, kita sudah memasuki pertengahan Ramadan ya, alhamdulillah. Semoga untuk sahabat ya, semoga tetap kuat sampai Ramadan tuntas. Oke, dan tadi alhamdulillah tadi juga ada yang bisa izin ya ke tamir masjid ini, dan alhamdulillah dia langsung diizinkan melakukan adzan maghrib di Masjid Al-Huda. Oke, setelah ini kita langsung aja jalan menuju masjid. Kita review sebentar ya, sedikit Masjid Al-Huda keluar cuma. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu, like, comment, and share, dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video jalan official yang akan kita. Yuk, sekarang kita langsung aja jalan menuju masjid. Oke, ini suasananya sangat ramai ya, di jalan Brigjen Katamso nomor 17 ini ya. Jadi ini kita agak sulit dan menyeberang menuju ke masjid. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam masjid. Kita coba review di dalam masjid. Dan tadi kalian lihat ada prasasti ya. Itu prasastinya ada di bawah Masjid Al-Huda, Desa Pulau Lor, Kecamatan Jombang, Selasa 19 Juli 2016 oleh Bupati Jombang ya, pada saat tahun 2016. Dr. Andes Kece Haji Nyono Suherli Wihandoko. Oke, sekarang kita langsung aja coba masuk ke dalam. Dan kita lihat ini banyak sekali anak kecil ya, masya Allah. Ini kader-kader PDM-nya insya Allah banyak ya. Oke, sekarang kita langsung aja coba masuk ke dalam. Ya, alhamdulillah. Ini tadi di dalam masjid banyak sekali ya, anak-anak sumberandian atau dari kecil ya, ini yang banyak sekali ya, masya Allah. Oke, mungkin sekarang kita coba aja, langsung kita coba masuk ke dalam masjid. Insya Allah ini di dalam sangat dingin ya, sangat lumayan luas ya, dan ini banyak sekali anak kecil ya, insya Allah. Walaupun masih bermain-main tapi gak apa-apa lah ya, namanya juga masih kecil ya, tapi tidak apa-apa, insya Allah nanti menjadi penerus generasi.
Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ini tadi sesudah sholat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah Dion dapat mengumandangkan azan maghrib di Masjid Al-Huda. Ya, dan ini sesudah sholat maghrib ya, Dion dapat makanan ya, buka bersama di Masjid Al-Huda ini. Kita lihat ya, ini satu porsi sayur sop. Alhamdulillah. Insyaallah langsung kita santap aja ya. Ini rezeki ya, tidak boleh ditolak ya teman-teman. Ini rezeki, tidak boleh ditolak. Jadi harus disantap. Oke, jadi mungkin sampai sini dulu video kali ini. Tentunya nantikan video seterusnya, video petualangan Nathan di Yohan Official. Juga jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video di Yohan Official yang akan mendatang. Sekian, terima kasih dari Dion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.